Kakak fahamlah GST itu sebenarnya. Yang kakak fahamlah GST itu, peniaga tidak dikenakan cukai. Betul? Tak faham. Wah, saya tak faham dia. Tak faham kita bang. Pernah dengar tapi saya tak berapa faham sangatlah GST. Yang saya tahu GST itu sebahagian daripada cukai kerajaan. Good service tax bagusnya benda yang apa tax yang patut ya, yang tak patut tak ada tax. Jadi saya benda tu tak ada masalah lah bang. Kan pasal dia orang pun buat kerja. Dia orang pun ada duit lah, jawab lah kan. Dia ada duit. Kan? Apa juga. Tak tahu. Good and service tax. Kalau tak tahu. Ya sigar. Wah, agak bagai naik ya. Ya dah baguslah. Bagus. Ha. Di saya tak ada apa kesan lah. Kalau yang pandai mengelola. Kalau bagi yang peniaga tu, dia tax untuk kerajaan lah kan? Tak tahu. Beban. Efek kepada peniaga. Good service tax. Apa yang saya faham, apa yang saya baca, GST ni macam ada sale lah, macam saya jual bag RM10 kan. So, kita akan kemasukan 10% lah kan. So, 10% daripada RM10 lebih kurang 60 sen lah. So, customer kena bayar RM10 60 sen lah. GST, Goods and Services Tax. Cukai barangan dan perkhidmatan. Selama ni kita memang bayar pun cukai barangan dan perkhidmatan tu, cuma dalam keadaan tak sedar. Tapi bila government nak implement yang baru kan, nama GST nampak macam pelik kan. Tapi sebenarnya benda yang sama. Cukai barangan dan perkhidmatan atau GST ni mengelakkan kita daripada bayar cukai berganda tau. Untung sebenarnya, baik dari segi peniaga ataupun pembeli sendiri. Sebab salah satu pihak jadi kenakan cukai. Saya ambil contoh. Contoh barangan perubatan. Pembekal ataupun supplier tu dikenakan cukai untuk barangan perubatan. Tapi kalau pengguna beli whatever lah, ubat ke barang-barang perubatan lain, tak dikenakan cukai selepas GST atau CBP tu diimplementkan. Banyak manfaat GST atau CBP ni. Salah satunya dapat meningkatkan taraf hidup belialah, especially sebab kita tak ada kena cukai berganda. Tak adalah kan beli barang ni cukai dan barang yang lain cukai. Untuk maklumat semua juga, barang-barang tempatan especially ataupun produk negara kita sendiri kebanyakannya tak dikenakan cukai. Terutamanya keperluan asas macam beras. Kalau yang suka makan wudu, cencaluk whatever tu pun tak dikenakan cukai. Dari segi long termnya memang CBP ni memberi manfaat kepada pengguna, especially belia lah. Sebab kita punya kuasa beli makin meningkat. So, duit kita dapat beli banyak barang berbanding GST atau CBP ni tak diimplementkan.